Hari ini saya mewakili Bapak Bupati mengikuti gathering forum tanggung jawab sosial perusahaan Kabupaten Badung. Terus terang, momentum ini kami dari pemerintah jadikan sebagai momentum untuk menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada forum ini, TJSP ini, di mana forum ini telah hadir di saat-saat pemerintah dalam kondisi fiskal yang cukup berat, terutama sekali membantu pemerintah dalam untuk membantu masyarakat kita yang ada di Kabupaten Badung ini, terutama terkait masalah logistik terkait dengan penanganan COVID ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa melalui forum TJSP ini ada banyak hal yang sudah dibantu, misalnya seperti masker dan sanitizer, malahan kalau nggak salah ada juga memberikan bantuan beras kepada masyarakat. Terhadap semuanya itu tentu sangat bermanfaat bagi kita, terlebih-lebih di saat kondisi fiskal yang sangat berat karena akibat dampak COVID-19 ini. Mudah-mudahan kehadiran TJSP tidak saja hanya kehadiran oleh pengusaha-pengusaha yang hadir hari ini, tapi saya juga mengetuk pintu kepada teman-teman pengusaha di luar yang hadir hari ini untuk juga ikut peduli kepada masyarakat kita yang ada di Badung ini untuk membantu menyisihkan keuntungannya sedikit untuk kesejahteraan masyarakat Badung. Pembiayaan itu dalam APBD itu bisa melalui APBD, termasuk dari sumber lain yaitu dari CSR. Dan itu memang dibenarkan oleh undang-undang.